Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat menikmati. Selamat berjumpa kembali di channel Golok Sultan, pusatnya golok-golok berkualitas di Kabupaten Tasikmalaya. Berjumpa kembali dengan saya Dadang Firdaus dan kawan saya Dan Cabana. Kali ini kita membahas, libur dulu, bahas golok-golok yang ready di kita. Kita bahas pesanan ya Dan ya. Pesanan Sultan Madinah. Palidion Mekah. Palidion. Pesanannya yang lumayan, bukan lumayan sih, benar-benar suatan gitu, dengan bahan yang cukup mewah, mantap. Si madu pokoknya mah ya mah bilahna teh en genep salapan ya tuh ya, en genep salapan, en genep salapan lima, salapan lima ya. Kala ada nih. Kenapa sana lah? Sebelum kita kopi teh gelas. Sebelum kita bahas goloknya yang mana, jangan lupa mending di subscribe dulu ya Dan ya. Iya, di subscribe. Aktifkan juga notifikasinya. Notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan info-info terbaru mengenai golok-golok yang berkualitas. Kalau mau order bisa via WA aja ya. Mau order silakan via WA. Nah, nggak order kita. Jadi itu kru para payu iya lah. Kru juga. Jadi tempo hari ya Dan ya, berapa minggu ke belakang ada WA masuk ya Dan ya. Atas nama siapa Dan? Bapak Agus? Bapak Agus ya. Atas nama Bapak Agus katanya mau pesan belati dengan bahan N695. Negosiasi cocok harga dia ya. Langsung kita bikin. Tapi kemarin agak molor-molor dikit soalnya agak kegagalannya Dan ya di handle. Ini terlalu besar kemarin ya. Makanya kepalanya. Kita bikin lagi Dan bikin lagi yang ya, yang agak besarnya masih ada Dan? Di gudang, Coba tinggal sana. Ayah di gudang sana. Tinggal sana. Kita ambil dulu ya handle yang kemarin gagal. Supaya bisa dilihat, bikin lagi. Jadi bikin lama ininya nah. Bikin ini sisit. Satu-satu kan nih. Lumayan kesel. Jadi untuk yang mau pesan silahkan tinggal di WA aja. Soalnya kalau di kita dipastikan untuk kepuasan konsumen di nomor satukan ya Dan ya. Iya. Kepuasan konsumen di nomor satukan nih. Contohnya ini nih. Ini daripada konsumen nggak puas mending dibuang ini. Nanti kita bikin lagi. Soalnya yang ini agak gede ya. Ayah. Kan itu. Ini penampakannya Dan, dilihat nah, di pelan-pelan diliatin ukirannya. Betapa mulusnya ya, rapi. Jauh-jauh lah dari kata-kata minus. Jauh. Boleh dilihat ya tuh. Naga nyengir pesanan Sultan Madinah. Tanduk kerbau hitam ya, dikombinasikan dengan duralium ya tuh, duralium padat, bukan duralium cor-coran atau duralium rongsokan ya. Dan ini ada batik-batiknya. Diukir juga, boleh bisa dilihat ya. Depan belakang. Ukirannya sangat-sangat rapi. Depan belakang semok. Smoke luar smoke. Dalam mulus apalagi luar mulus ya Dan apalagi dalamannya. Dan coba diukur untuk panjang keseluruhannya Dan. Oh, diliatin dulu bilahnya Dan. N695 ya. Nih.
N695 bisa dilihat ya. Nah, keunggulan N695 tuh tahan karat ya Dan ya? Tahan karat, tahan terhadap karat, anti ya, anti karat. Ai karat pasti ayo kayak gitu. Untuk model karat-karat koneng gitu. Tahan karat. Bisa dilihat ya. Coba Dan diukur untuk panjang keseluruhan. Enggak sukunya. Kade ah ngegas. Ini baru jadi ya, baru selesai tadi langsung kita bahas untuk yang ini. Jadi ujung tanduk. Jadi untuk yang mau pesan silahkan, jangan ragu-ragu di kita, kalau di kita pesan pasti dibuatin ya. Gak kayak yang lain pesan uang transfer barang gak dibikin. Di kita insya Allah langsung dibikin panjang keseluruhan 39 ya. Pas. Panjang keseluruhan 39 pas. Untuk panjang handle tuh pesanan tuh 20 cm di sebelah sini Dan biar kelihatan 20 dilebihin ya. Pas Dan dilebihin. Lebih 5 mili ya, dilebihin ya. Dikit takut ntar pendekan. Untuk ketebalan, untuk ketebalan bila 5 mili ya Dan. 5 mili lebih lah. Coba lihat juga. Oh 5 mili Dan. 5 mili pas. Untuk ketebalan bila bagian terlebarnya 5 mili. Untuk panjang handle. Panjang handle kisaran berapa Dan? 5. Panjang handle sekitar 16 cm ya. 16 cm. Untuk lebar bilanya Dan, bagian terlebar di bawahnya. Bagian terlebar dari bawah 4 cm lebih ya. Lebih dikit. Oh, di atas di desain runcing sih. Di ujung mah 3. 3 ya untuk bagian di atasnya. Boleh dilihat ya. Dan liatin untuk bilahnya nih, sangat-sangat rapih ya. Kalau di kita diusahakan kerapihan di nomor 1 kan. Ini untuk sarung gajah molor 11 cm untuk 2, sarung 23 kurang dikit ya, 24 23 kurang dikit. Mungkin ketajaman dikarenakan gak ada request ya dari si bapaknya, gak ada request atau apapun. Jadi untuk ketajaman kita bikin standar ya. Tapi kalau mau misalkan dibikin tajam lagi, ini tinggal diolah lah sama siapanya, tinggal diasah ya, diolah lagi. Tapi kalau untuk standar di kita ini udah cukup ya, ke kertas ini pun udah lebih ya, kayaknya udah lebih dari cukup, soalnya bener-bener enak ke kertasnya, bener-bener licin, gak ada nyangkut-nyangkut, bener-bener enak ini untuk ketajamannya. Kita coba standar di kita ke kertas. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ketajaman bagian mata bilah semua kita jajah. Sangat ini sangat-sangat licin Dan tuh. Sangat-sangat enak ya. Gurih. Untuk ketajamannya benar-benar tajam ini. Gak perlu pakai tenaga tuh. Putus ya, enak ya untuk ketajamannya ya. Ini mah udah dong. Kelas N2. Enak ini untuk ketajamannya. Bentar Dan, saya ambilkan dulu plastik ya, dijeda dulu. Untuk ketajaman kita coba ya, ini dikarenakan benar-benar enak, kita coba ke plastik ya. Ini masih ketajaman standar ya, bukan untuk apa, bukan dilebihin ya. Ini masih standar di kita, tapi karena kualitas bilahnya mungkin
kualitas bilahnya benar-benar ya mantap lah ya tuh. Benar-benar mantap nih. Ih, kurungnya gila, ha. Selatan Madinah ini. Enak nih. Mana dan yang di rikas-rikas? Oh, lalu angin, ada angin ya. Jadi enggak itu tuh. Lek cicing. Enggak diam kertasnya karena ada angin, tapi ini tuh. Enak ke plastik ya. Oh. Oh, nih. Angin dah gede kicing. Ah, angin dan gede kicing. Ke kertas, ke plastik masih bisa ya, ke kertas apalagi ini benar-benar enak nih. Tuh. Benar-benar ya. Dan coba dan kuji dan. Tuh. Tekudu pakai tenaga dan. Tuh. Tuh. Enak ya ini ketajaman mantap. Mantap ini. Oh, dan coba dan. Tak tinggal gitu-gitu hungkul gaya mah seket kia-kia nah, ah. Tuh 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 ya untuk ketajaman ya bisa dilihat tuh ke plastik apalagi benar-benar enak ini benar-benar licin karena ada angin juga mungkin ya coba lagi ke plastik putus plastik aw oh lah diem intinya untuk ketajaman ini enak ya mantap ini N695 ya dan ya garapan lihat nih kinclong kinclong ini tuh buat tisu deh buat kacamata pelingan ada kabut soalnya bekas dipegang tangan jadi nih ya kayaknya untuk nggak tahu nih untuk kekuatannya belum ada yang review ya dan ya produk di kita untuk kekuatannya pakai N695 belum ada jarang sih soalnya harga lumayan. Untuk nah harga ya harga segini kebakaran percaya gak percaya ini 1.700.000 ya kalau ada yang bilang mahal nggak apa-apa ini udah laku kok pesenan ini ya nanti dan WA nya ditampilin di atas ya ini udah laku nih DP-nya ya 1.700.000 jadi kemarin kita minta DP seilasnya aja kalau untuk DP ya di kita tapi si bapaknya kemarin ngirim DP 1 juta ya Dani ada nanti ada bukti transaksinya kita tampilin di atas ya transaksi nanti ditampilin aja deh ya tuh kalau ada yang bilang mah nggak apa-apa ini udah laku nih silakan di orang lain gak bakalan ada ini dibuat indenan ya tuh ini juga ya benar-benar rapi ya tuh gak kurang lebih mantap lah ini pokoknya silakan kalau ada yang mau pesan lagi model gini kelas Sultan Madinah silakan tinggal WA aja mungkin via WA via WA ya dan ya kita nggak balas komen-komen di sosial media ya kalau mau bisa inbox tinggal inbox atau WA Tokopedia masih penuh Tokopedia nanti kita kalau ada yang mau yang udah ready juga ada ya di situs jual beli ya nanti saya tampilkan linknya ya linknya sama nama tokonya di bawah sini untuk mungkin cukup lah ya reviewnya nih mungkin untuk kali ini cukup sekian ya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau ada kata yang kurang berkenan
Untuk yang suka video ini jangan lupa nonton, like, komen, subscribe dan share ke teman-teman. Ya, mungkin segitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam apa, Dan? Salam bilah tajam. Salam bilah tajam. Rumah hiji.